hari ini, okay, saya nak kongsikan satu video berkenaan dengan daun pisang. Okay, apa yang menarik tentang daun pisang hari ini? Kita lihat selepas ini. Okay, hari ini saya akan sharekan sedikit untuk kita menyediakan hidangan makanan ataupun menu kuih-kuih murid tempatan. Kita banyakkan menggunakan daun pisang. Okay, untuk hari ini saya akan sharekan sedikit cara yang betul untuk kita melayur daun pisang. Sebab apa? Biasa student saya selalu sendiri pun biasa buat banyak kesalahan apabila minta mereka melayur daun pisang. Maklumlah ya, budak-budak sekarang tak berapa kenal daun pisang dan tak tahu cara yang betul untuk melayur daun pisang. Okey, sebelum kita pergi kepada cara melayur daun pisang, kita nak ceritakan sikit apa dia itu khasiat yang terdapat dalam daun pisang ini ya. Okey, daun pisang ini merupakan salah satu kita kata ciptaan Allah lah ya, yang mana dia didatangi dengan satu khasiat yang tersendiri, iaitu dia mengandungi kandungan polyphenols yang tinggi. Mengikut pembacaan saya, polyphenols ni merupakan antioksidan yang dikatakan daun pisang mempunyai antioksidan yang sama tinggi seperti daun teh ya. Dan apabila kita masak menggunakan daun pisang, kandungan polyphenols dalam daun pisang ini akan menyerap masuk ke dalam makanan kita dan akan menghasilkan aroma dan juga rasa yang tersendiri. Okey, yang kedua, daun pisang ini juga kaya dengan vitamin A, okey, juga dari segi asid citric, kalsium dan juga ECGC. Tengok Google sendirilah ya. ECGC ni merupakan kandungan yang dikatakan ada antioksidan, antibakterial dan juga antifungal. Okey. Sebab tu daun pisang sangat bagus untuk digunakan sebagai pembungkus makanan berbanding pembungkusan lain yang ada di pasaran seperti plastik, kertas, polistrin dan sebagainya ya. Okey, daun pisang ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia, so dia selamat untuk kita gunakan sebagai pembungkusan makanan. Dan kalau anda perasan, daun pisang bersifat kalis air apa yang lainnya di pasaran dan dia mudah dibungkuskan dan juga murah dan senang dapati di pasaran. Okey, sebelum kita bincang cara nak melayur daun pisang ni, kita perlu kenal juga daun macam mana kita nak pilih untuk kita gunakan sebagai pembungkusan. Okey, kalau lihat pada di tangan saya ni, okey, saya ada dua pelepah daun pisang di sini. Kenal ke daun pisang apa ni? Okey, sangat sesuai lah. Okey, dan kita pastikan daun kita pilih tidak koyak lah. Ini pun ada sikit-sikit ni, tak apa. Dia tidak koyak, okey. Dan kita pilih daun tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Sebab apa? Kalau daun yang tua, dia akan keras dan sukar untuk dibentuk walaupun dah dibentuk. Dan juga kita jangan ambil yang terlampau muda sebab nanti dia cepat koyak juga ya. Okey, untuk hari ni saya ambil daun pisang ni. Okey, saya akan tunjukkan cara melayur. Oh, tadi belum sang tadi. Apa dia jenis daun yang sesuai kita gunakan? Okey, biasanya daun yang dijual di pasaran adalah daun pisang daripada pisang nipah, pisang emas, pisang rastali, pisang. Tapi kalau sebelah Johor mungkin banyak pisang tanduk, kita belanja pisang tanduk, pisang awak, pisang apa lagi ada? Pisang yang tak boleh gunakan kecuali pisang untuk perhiasan, pokok pisang hiasan, dan juga ada pokok pisang yang tumbuh meliar di dalam hutan, itu kita tak gunakan ya, sebab dia boleh memberi kesan lain pada kalau kita menggunakan daun tersebut. Okey, baiklah. Okey, hari ini saya akan kongsikan tiga cara untuk kita melayur. Tiga cara ya. Selalu kita biasa gunakan. Tanya apa cara nak melayur pisang? Mesti akan menjawab melayur menggunakan api, betul? Okey. Tapi hari ini saya nak kongsikan tiga cara untuk melayur daun pisang. Yang pertama, cara yang paling mudah iaitu menggunakan api lah ya, sumber api. Kalau kita ada dapur, kita boleh gunakan api. Pertama, kita potong daun pisang ni. Caranya adalah jangan sampai dia terputus ya. Lebih baik kita potong tanpa dia terputus. Kadang-kadang kita beli di kedai, dia dah putus ni, dah hancur. Kita ambil sampai di bahagian pelepah dia. Okey, ni sebelah. Saya ambil bahagian sini pula. Okey, ni daun kita. Daun ni saya petik semalam dah layu sedikit. Okey. Daun pisang boleh tahan kalau kita simpan dalam peti sejuk, okay, dalam 10 hari. Kalau di suhu bilik, dalam 3 hari. Ada juga cara penyimpanannya, saya akan ceritakan sebentar lagi. Okay, daun pisang besar ni, daun pisang nipah ni, pokoknya tinggi ya. Okay. Dan saya ambil sebelah sini. Tak payah gunting daun pisang ni. Jangan gunting. Kita menggunakan gunting.
Melayu, saya terangkan sedikit cara nak menyimpan daun pisang. Seandainya anda ada banyak daun pisang di rumah, satukan daun pisang anda. Okey, macam ni. Cara menyimpannya adalah dengan apa? Kita menggulungkan daun pisang ni dan kita boleh simpan dalam peti ais ya, selama dia bertahan sampai 10 hari. Kalau dia dah agak layu, kita boleh rendam sekejap daun pisang ni. Okey. Okey, untuk hari ini saya nak tunjukkan cara pertama untuk melayu daun pisang adalah kita menggunakan api ya. Okey, kalau kita perasan kat sini, daun pisang ni ada dua bahagian ya, bahagian depan dan bahagian belakang. Yang mana kita nak layu? Depan atau belakang? Okey, kita gunakan yang sebelah luar. Sebelah luar maksudnya sebelah atas daun pisang, bukan sebelah bawah. Sebab kita nak gunakan di sebelah bahagian bawah. Kita tak nak merosakkan kandungan lilin ataupun wax yang ada pada lapisan daun pisang ini, sebab itu yang akan menyerap masuk ke makanan kita. So kita akan layu di sebahagian sebelah luar. Okey, satu lagi sifat daun pisang yang bagus ni Allah cipta adalah dia tahan pada suhu yang panas. Lagi panas daun pisang, bila kena panas dia liat dan tidak koyak. Okey. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, kalau anda tak boleh gunakan api yang kecil untuk melayu daun pisang dengan api terbesar. Okey. Cara pegang, kita pegang di sebelah luar di bawah dan yang sebelah kita nak guna sebelah atas. Okey, kita letakkan dia daun pisang di sini. Tunggu seketika sampai dia layu ya. Okey. Anda akan nampak macam nak tahu dia layu tak layu, maksudnya dia dah berubah warna. Nampak eh? Dia berubah warna, dia dah boleh bergerak. Kita gerakkan daun ni. Bila kita nampak dia dah mula layu, situ kita gerakkan. Okey, layu sampai bahagian tepi. Kalau untuk melayu guna api, jangan dikoyak dahulu, lebih mudah eh, supaya kita mudah nak pegang dan kita tidak terasa panas api di tangan. Okey. Kita layukan macam ni. Nampak eh, dia bergerak, berubah warna ya. Okey, daun pisang ni kalau yang ada juga jenis daun pisang yang agak tebal ya. Tadi daun pisang tebal tu tak apa, sesuai bergantung juga pada jenis kuih untuk kita gunakan ya. Kalau kita nak bungkus lopis misalnya, baguslah gunakan daun pisang yang tebal sebab kita nak rebus kan dan kita nak kukus ya. Tapi untuk buat kuih-kuih yang menggunakan daun pisang sebagai acuan sarang dia kurang sesuai sebab nanti apa? Sebab nanti kita susah nak membentuk kita punya kuih kalau menggunakan daun pisang yang tebal. Okey, ni cara melayu yang betul. Apa lepas tu kita kena buat? Kita cuma perlu lapkan sahaja permukaan daun pisang ini sebelah luar dan sebelah dalam yang nak digunakan. Okey, apa dia cara kedua yang kita boleh gunakan? Seandainya kita tidak ada sumber api ataupun mungkin kita pergi berkemah, berkelah dalam hutan, kita tidak ada sumber api yang cantik macam dapur kita, kita ada mungkin unggun api sahaja, nak melayu kurang sesuai. Okey, apa kita boleh gunakan adalah kita gunakan air panas. Okey. Tapi dengan syarat kita mesti didihkan dahulu air kita. Okey. Kemudian daun yang nak digunakan tadi perlulah di potong terlebih dahulu. Maksudnya kita dah potong dahulu-dahulu ni mengikut bentuk yang kita nak, saiz atau bentuk kita nak lah. Misalnya okey, ini cara kita nak memotong ataupun memutuskan daun pisang eh. Tak perlu kita guna gunting eh. Sekadar letak jari bahagian ukuran mana kita nak. Okey, kita tekan satu, dia akan putus di sini ya. Okey. Untuk cara kedua ni kita menggunakan air panas, kita panaskan air, didihkan air dan kita buat apa? Kita masukkan dalam air panas. Dan kita biarkan sampai dia layu. Okey. Kita biarkan dia seketika sampai dia layu. Bilangan ataupun kuantiti daun kita boleh layu dalam periuk ni bergantung kepada besar mana periuk awak lah ya. Okey, kita boleh masukkan sekali terus dalam 10 lai daun pisang misalnya. Okey, okey, ini cara kedua. Kalau kita tak berani guna api, gunakan sahaja dengan air panas. Nampak dia dah layu eh. Kita dah terlayu daun pisang kita. Cara ketiga untuk kita melayu daun pisang selain daripada menggunakan api tadi, menggunakan air panas, ketiga kita menggunakan rahsia. Okey, sebab apa? Okey, contoh sebagai contoh dahulu. Katakan anda seorang peniaga eh, yang anda berniaga kuih tradisional yang memang sememangnya menggunakan daun pisang sebagai pembungkusan. Contohnya, anda berniaga lepak pisang, menjual kuih tepung pelita, menjual kuih apa lagi? Banyak eh, kuih-kuih tempatan yang menggunakan daun pisang. Takkanlah nak layu sehelai-sehelai, betul tak? Mesti memang layu kalau kita
kita menggunakan dalam kuantiti yang banyak. So apa kita boleh buat? Anda boleh juga potong daun daun pisang anda ni ikut saiz yang dikendaki. Misalnya saya potong di sini. Ini saiz yang saya kendaki. Okay, tapi ni saya sikit saja daunnya. Kalau ada banyak, maksudnya satu bundle daun tu kita ada banyak, kita boleh ambil ke semua daun tadi, kita gunakan microwave. Okay. Cara ketiga adalah kita masukkan daun pisang dalam microwave dan kita pastikan. Ini bergantung juga pada suhu microwave masing-masing. Awak boleh cuba dulu lah pada kuantiti yang sedikit dahulu. Kalau tahu timing microwave berapa lama yang diperlukan, maka kita boleh gunakan microwave. Untuk ini saya timingkan tadi 10 minit untuk daun pisang tadi pada suhu medium sahaja. Okay, kalau kita nak cepat boleh buat suhu yang tinggi lah, eh. Okay, tunggu sebentar. Okay, dia dah siap. Lihat apa hasilnya. Okay, ini daun pisang saya yang dah dilayur menggunakan microwave. Sama kan hasil dia? Okay. So untuk yang berniaga, saya dapat tip daripada orang berniaga ni, dia kata nak layur menggunakan daun secara biasa tak praktikal. So lebih baik kita layur guna microwave dalam jumlah yang kuantiti yang banyak terus. Kita masukkan terus yang banyak. Kalau mudah dah potonglah, dia kata okey. Ini tadi kita gunakan air rebusan panas tadi, air didih. Dan ini saya gunakan microwave. Dan ini tadi yang saya gunakan cara kaedah tradisional, kita layur gunakan api. Kalau kita lihat hasilnya sama sahaja. Okey, untuk seterusnya anda boleh ikuti saya dalam channel yang berikutnya, dalam video berikutnya saya akan demokan bagaimana ada 10 jenis cara membungkus kuih-kuih tempatan menggunakan daun pisang. Okey, itu saja dari saya untuk video kali ini. Jumpa lagi.